Sultan Terengganu titah perkasakan program pupuk akhlak mulia anak muda. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin menitahkan agar program yang dapat memupuk akhlak mulia dan sasiah terpuji di kalangan anak muda di negeri ini diperkasakan. Baginda bertitah, usaha perlu dilakukan melalui institusi pendidikan agama bagi menyediakan ruang yang mencukupi untuk pembelajaran ilmu agama yang komprehensif dan mendalam. Masjid dan surau bukan sahaja dijadikan tempat beribadah, tetapi juga pusat pendidikan dan pembentukan akhlak. Program-program seperti kelas agama, kuliah maghrib dan kem ibadah harus diperbanyakkan dan diperkuatkan. Sebagai contoh, program CJ Pengajian Agama Islam Terengganu, SPAIK, yang telah dilaksanakan di masjid-masjid terpilih di negeri Terengganu menjadi platform terbaik kepada rakyat Terengganu untuk mengikuti pengajian agama secara berstruktur dan tersusun. Beta berharap program seperti ini dapat dilaksanakan dengan lebih meluas lagi merangkumi seluruh masjid kerajaan di negeri Terengganu pada masa akan datang. Muslimin dan Muslimat sekalian, bersempena sambutan Maulidur Rasul pada kali ini juga, beta mendoakan semoga kita semua dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang dilaksanakan ini akan menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menyempurnakan majlis perasmian sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Terengganu di stadium tertutup Kompleks Sukan Negeri Gombadak, Kuala Nerus. Keberangkatan tiba baginda diiringi Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah bersama paduka ananda yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail. Sementara itu, seramai 1,888 peserta membabitkan 59 kontinjen menjayakan perarakan sejauh kira-kira 4 km bermula dari padang bola sintetik di Kampung Tok Jiring ke stadium tertutup Kompleks Sukan Negeri Gombadak. Dalam perarakan berkenaan, sebanyak 5 kategori dipertandingkan, iaitu perarakan Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun Negeri, Jabatan Kerajaan dan Badan Berkanun Persekutuan, Pasukan Sekolah Menengah dan Institusi Pengajian Tinggi, syarikat-syarikat swasta serta NGO dan JPKK.